Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Sam 22. Sekarang saya akan membuat pahul pancing manual khas Jawa Barat. Sekarang kita pola dulu seperti ini. Ini polanya seperti ini. Yang ini kita buang. Jadi yang diambil ini yang garis. Baik, ini sudah saya buang. Untuk membuang bisa pakai golok. Ini saya pakai gergaji. Bisa seperti ini juga. Sekarang kita amplas. Ini saya memakai amplas mesin gerinda tangan grid 60. Sekarang kita motif memakai cutting. Jadinya seperti ini. Nanti kita ukir. Sekarang kita ukir memakai mesin gerinda mini. Langsung saja. Baik teman-teman, setelah ini kita amplas. Jadi teman-teman tinggal amplas halus. Setelah rapi, kelihatan rapi. Untuk motif terserah, ini mau dimotif seperti ini lagi, ini mau dimotif seperti kayak ini. Boleh, silahkan. Saya rasa ini aja cukup. Langsung saja kita amplas halus. Jadinya seperti ini. Sekarang kita lubangi ini. Baik teman-teman, ini sudah saya bor. Cukup seperti ini dibor ke dalam. Tinggal teman-teman beli seperti ini. Sambungan joran. Kita masukkan ke sini,
Lalu kita lem memakai lem ini. Paham ya teman-teman sampai sini? Ini sudah saya lem, sudah rapi. Sekarang kita luaping. Ini ada benang seperti ini. Warnanya cuma ada ini sama ini yang ada saja. Yang simpel saja. Buat pemanis. Sekarang potongin sedikit buat nanti mengunci, buat seperti ini, lalu ditaruh di sini, lalu kita kunci. Lalu ini masukkan ke yang tadi ini. Kita masukkan. Seperti ini. Dia masuk di dalam sini. Sekarang kita tarik. Jadi dia ngunci ke dalam seperti ini. Sekarang kita buang yang benang-benang ininya. Lalu kita lumuri pakai lem. Tunggu sampai kering. Baik, ini sudah jadi. Sekarang kita clear. Tunggu kering dulu. Setelah kering, hasilnya seperti ini teman-teman. Untuk bahan fiber banyak di toko, dan untuk keringnya bisa beli juga. Oke, sekian tutorial cara membuat pahul pancing bentuk seperti ini. Ini untuk wader enak banget. Baik teman-teman, sekian tutorial cara pembuatan gagang pahul pancing. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.